namanya Sabirul Hidayah Tuhan Rasyad.
kita akan berdecak kagum ketika dalam kitab syarah itu diceritakan tentang kedahsyatan bacaan ya dari jalali wal ikram amitna ala diri Islam. Dalam kitab itu diceritakan di masa Nabi Sulaiman itu lelaki yang mindahin sehingga sana Ratu Bilqis amarnya cuma satu ya dari jalali wal ikram. Itu doang, gak pakai susah. Apa kita mau pindah ke dalam surat Nuh? Saya ingin menjejali majlis ini dengan waktu yang singkat bahwa gak pantas kita menjadi orang yang sedih, gak pantas kita menjadi orang yang takut, gak pantas kita menjadi orang yang putus asa. Hadirnya kita di majlis kita ini menunjukkan kita orang istimewa. Dalam surat Nuh Allah berikan sebuah jalan keluar yang sangat simpel dan kita pasti bisa. Kalau dikerjain akan berlimpah harta, punya anak keturunan, punya kebun, punya kontrakan. Kayak gila apa kata? Emang orang tua ini pada ngungkuin kan? Tetapi saya ingin berkata bahwa tadi ayat yang dibaca oleh Tuan Guru kita itu kan sebuah warning. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Itu kan tadi dibaca oleh guru kita mengingatkan bahwa entah engkau menjauh dari Al-Qur'an dibuatlah menjadi sempit hidupmu. Padahal kata Al-Qur'an gampang banget. Kita buka surat Nuh, saya sampaikan ini di majelis mulia dan saya bertanggung jawab dunia akhirat karena saya tahu yang saya sampaikan akan dihisab nanti di hari kiamat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursil as-samaa'a 'alaykum mitrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini Allah yang sampaikan, baca istighfar, kau lazimi baca istighfar. Karunia harta-harta dan anak keturunan, mana ada orang yang bisa ngasih jaminan seperti yang telah dijamin oleh Allah. Tetapi ayat lanjutannya sebuah informasi, ma'alakum la terjuna dillahi wa'ala. Kenapa kalian tidak kemudian mengejar berharap dengan kebesaran Allah? Kalian bangga menghabiskan waktu bersama penguasa orang kaya, kalian bangga menghabiskan waktu dengan orang yang punya jabatan. Siang dan malam kalian tidak pedulikan, padahal mereka punya keterbatasan. Ketika Allah mengundang kalian dan menjanjikan kebahagiaan bukan cuma di dunia, tapi terus terus sampai di akhir, kenapa engkau tidak mau melakukannya? Maka jemaah, mereka yang hadir di majlis kita ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan keberkahan karunia. Saya katakan musik. Tidak ketemu dalilnya bahwa hidup itu susah kalau kita mendekat kepada Allah. Yang ada karena kita terjauh. Ente dekat sama orang kaya aja hidup ente senang. Ikut dekat sama pejabat hidup ente aman. Masa ente dekat sama yang menciptakan orang kaya, menciptakan pejabat terus hidup ente jadi damsak gitu. Tahu kan ente damsak ya? Susah kebangkatan susah, damsak tuh namanya. Ya, apalagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin susah. Imam Suyuti mengumpulkan 10 hadis tentang kedahsyatan keutamaan sholawat. Saya sampaikan satu yang akan membuat kita semangat dalam hidup ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya fi yawmin mi'atan marrah qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li'akhiratihi wa thalathina minha li dunyahu
Ya Allah, saya membaca ini hadis. Nabi gak pengen umatnya susah. Kita yang pengen susah, bukan Nabi. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersolawat kepadaku 100 kali tiap hari, gak nyampe 15 menit. Ente kerja dari pagi sampai sore, 9 to 5. Jam kerja dari jam 9 sampai jam 5, berbulan-bulan, bertahun-tahun dilakonin, kagak ada ngeluhnya. Padahal gaji segitu-gitu aja, 10 koma, kagak 10 udah koma. Ini mah, ini kadang-kadang kita gak fair. Lebih bersabar siapa yang baca sholat 100 kali dalam sehari, maka Nabi menjamin qadallahu lahu mi'at hajatin. Allah akan kabulkan di waktu yang bersamaan 100 hajat diri. 70 min hari akhiratih, 70 hajat investasi buat akhirat. Wa 30 min hari dunyahu, 30 hajat buat urusan dunianya. Jadi kebanyakan encer kalau buat jamaah majlis Bintang, kemudian dia berdoa, ya Allah, berikan di tangan kanan saya 30 gram, di tangan kiri saya gram 30 gram, buat di leher 50 gram ya Allah. Saya pengen punya rumah, saya pengen punya mobil mewah. Baru 5 hajat bu, baru 5 hajat pak, masih ada 25. Gue pengen bilang gue juga sekolah. Biar gak tau lu kawin. Saya ini berkata bahwa everything easy. Gua masih bisa aja tuh gua. Ini kelancongan. Padahal gua kaya tulisannya gimana gua gak tau juga. Segala sesuatu mudah bila kita bersama Allah. Engkau punya keterbatasan, yes. Engkau punya ketidakmampuan, oke. Benar, sepakat. Tidak bisa dipungkiri. Tapi engkau adalah bersama Allah. Engkau adalah umat Nabi Muhammad. Itu yang bikin gak bisa kalian pantas berseri. Doa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.